Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan atau PPH final dari 1% menjadi 0,5% untuk pelaku usaha kecil menengah yang beromset di bawah 4,8 miliar. Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Agustus 2018. Menanggapi adanya penurunan pajak penghasilan untuk UMKM tersebut, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Tabalong Genta Premadona sangat mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun dirinya mengharapkan pajak tersebut ditiadakan atau gratis karena akan lebih memudahkan pelaku UMKM. Ya, patut kita apresiasi. Ya, artinya penurunan PPH final ini yang dari 1% ke 0,5%. Ya, kita apresiasi pemerintah yang sekarang. Tapi sebetulnya kalau di istilahnya persentase 1% ke 0% kan tidak seberapa. Nah, dengan nominal seperti itu artinya kalau dari kami menyarankan kalau bisa gratis kenapa tidak? Ya kan artinya 0% saja sekaligus. Itu artinya betul-betul tidak membebani dari UMKM sendiri. Genta menilai dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan untuk UMKM dapat meningkatkan UMKM di Tabalong, namun tidak begitu signifikan karena saat ini calon pelaku UMKM lebih konsen bagaimana cara pemasaran produknya. Sherly Novarianti, TV Tabalong melaporkan.